Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Ancol bahwa ada seorang laki-laki yang menaiki sepeda motor dari arah Pluit menuju ke arah kantor beliau. Tiba-tiba dia menghentikan motornya, kemudian tiba-tiba jatuh tergeletak. Kemudian setelah kami melakukan pemeriksaan terbatas dengan APD yang kami miliki, kemudian kami melaporkan kepada tim medis dari Kecamatan Pademangan, kami berhasil mengidentifikasikan bahwa nama korban adalah Sakiran, tempat tanggal lahir Semarang, 16 November 1965, alamat daerah di Kampung Balukur Sari, RT 04, RW 01, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Posisinya seperti ini, sudah begitu meledak, nggak ada yang berani nyentuh. Diperkirakan korban masih sudah meninggal, langsung begitu jatuh. Kami tidak berani melakukan identifikasi, tetapi kami melihat dengan jarak yang cukup aman, itu sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kami menghubungi tim medis dari Rumah Sakit Umum Kecamatan Pademangan.